Sekarang kita ke depan ke kucing USA ya. Oh iya, impor dari USA. Iya, iya, okay. Iya, langsung ke rapper kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tingkah semua. Juragane habis ini teman-teman. Sama yang habis dipel langsung menggloso semua. Ini belum selesai sih, masih dipel sama disedot debu tadi. Terus saya masih lanjut di belakang ngebongi sampah itu. Ini. Adem enak, enggak ada yang di luar. Si Tom, Tomblok. Pendekar deklingnya ini. Untuk yang lainnya di mana ini? Oh, si Kikan di sini. Gua kancing ya. Golek Asep. Hah? Golek Asep. Urung mari, teman. Itu Asep. Walah di sana tuh. Belum selesai. Kita harus bersih. Saya jadi dari tukang kebun tuh, teman-teman. Sampai diratani sama ayam. Hah? Diratani ayam sampai. Ya. Ini tempat favoritnya geng kunyit dulu. Bersih-bersih dari pagi loh. Tak bersih-bersih tak terus nih. Tugasku. Ini pendekar deklingnya Mak Mio. Ini Mas Pompom Surompom Ngadirejo. Panas-panas mau ngapain? Ngadem. Ini kucingnya Mak Mio nih. Ini kucing impor ini teman-teman ya. Mesti kayak gini loh teman-teman si Tommy. Pas posisi ganteng, kalau Mak Emi Dio atau mau foto gitu ya mesti nyeruduk. Catty ya, woman. Kayak Tom ini jenis kucing apa? Oh, kalau ini bukan domestik ya. Bukan domestik ya. Ini kita datengin dari Madagaskar. Jadi Madagaskar Shorthair. Kucingnya di keluarga Miu itu enggak ada domestik tuh enggak ada. Ras semua. Semuanya ras ya, teman-teman. Kalau si Suti ini impor dari mana ya? Oh, ini antar galaksi. Kalau ini antar galaksi. Oh, iya. Kita datanginnya dari Venus ini. Makanya dia selalu geleng-geleng. Nah. Bicaranya geleng-geleng. Nah, ini. Itu cara bicaranya itu dari Venus itu. Iya. Kalau itu si Asep dan emaknya itu yang hidungnya jeboh. Itu dari mana ya? Ini indennya lama ini kita. Oh. Inden. Ini langsung dari Arab Saudi. Arab. Kok irungnya kok jeboh Arab Saudi? Oh enggak, ini kan Arabica short hair. Oh iya. Short nose, Arabica short nose. Jadi hidungnya pendek. Ini. Lalalalalalala. Kalau Creamy ini? Oh, Creamy ini beda lagi. Ini dari Mozambik ini. Cuman dia yang apa ya? Kayak albino. Kan Mozambik kan kulit hitam dia. Hmm. Jadi albinonya. Albinonya Mozambik. Iya. Kalau Suti lucu banget gitu, teman-teman. Bisa dekling-deklingan. Hey. Jadi berbagai macam antar apa ya? Antar galaksi kucingnya Mak Mio. Enggak cuma impor dari luar negeri toh ya. Iya. kalah lek kan. Untuk yang lainnya pada ngadem. Sama ya kalau dipel kan jadi apa itu? Dingin gitu, teman-teman. Iya, pom-pom. Pom-pom ini impor dari mana ini ya? Oh, ini anak buahnya Jack Sparrow, perampok. Perampok yang sapu. Jack Sparrow. Ini pas gak kumat. Kalau kumat, ngelut.
Halo, yo ini anak buah Jack separuh, matanya cuma satu ini, Kikan. Oh, ini kan satu ras. Satu ras. Yang ini cuma kalah perang. Ini matanya tinggal separuh. Ini loh teman-teman yang belum tahu matanya separuh. Nah, matanya dicoplok sama ayah itu. Jadi tinggal satu dari planet Pluto ini. Nah, ini sebenarnya ini masih ada saudara sama Black Panther ini dari Wakanda. Ini. Dari Wakanda. Cuman dia nyamar di sini. Dari Wakanda ini asli. Kucing impor semua. Impor semua kita. Enggak ada buat apa kalau gak impor apa. Rugi lah. Ini yang kucing domestik ini malahan ini. Yo. Kucing domestik asli, kucing Jawa Timur ini sayang ini ki. Lainnya kucing anu antar galaksi semua ini. Pada ngadem. Sini. Yang hitam pekat ini. Oh, ini Black Panther-nya ini. Ini Black Panther-nya ini. Oh, iya. Cuman dia masih malas buat perang di Wakanda. Malas jadi dia nyantol ke sini dulu. Ini kucing. Kucing mana ya ini? Di Tarjo. Kucing Solo. Solo. Mbah Tarjo. Pada semelindi semua. Ya. Belum selesai teman-teman ayah. Ayah biar lanjutin dulu. Nah, anak-anak juga masih nyantai. Gue enggak mau detail langsung buat bahan dulu selesai. Malamnya keluarga Miu tinggal persiapan untuk makan malam. Oh, mamnya di luar ya. Di dalam tadi ngepel kedua sore, wis kotornya daripada nanti dinding kotornya mami di luar ya wis. Di luar saja. Kucing. Cuacanya kucing impor ini teman-teman ya. Wih. Jangan di kasih bocoran. Mereka tadi udah. Dan kita juga punya kucing impor dari Amerika. USA. USA dari USA ada. Masih di luar. Kita sendirikan tapi tadi udah aku keluarin dari ruang tamu, aku taruh di depan soalnya kan gerah panas. Masih gerah. Panas. Jadi kasihan kalau ditaruh di ruang tamu. Ya. Itu dari Amerika dia kayak rapper. Nge-rap terus. Ini terus. Nanti kita intip ya. Kucingnya seperti panas, apa panas. Gitu. Ini piringnya baru warnanya pink. Bentar sayang. Berarti kita rappernya punya dua no ya? Oh si Toknya tukang dugem ya? Iya yang satu dugem. Itu dari UK, dari Inggris yang dugem. Ini si Suti ini dari UK. Macam-macam kucing impor keluarga Miu nih. Tapi kucing impor panganannya tempe ya? Enggak boi saya. Loh, enggak ngerti. Ini di luar negeri mahal ini. Kucing impor mame tempe. Geuh dia. Enggak boys. Mana si siapa? Apa? Oh, apa itu si pom-pom. Pom-pom. Nanti mau mau cicilan mah, he? Iya, cicilan. Pak lurah iki. Bingung iki. Sini pom. Pom-pom. Sana. Sini loh. Nyapa? Sapa? Iki. Alah biasa. Nunggu jatah terakhir kan double-double. Rambutnya lekas tumbuh, lekas halus. Sudah. Adik mau jadi ganggu gitu. Ini apa? Asep ya. Tumben nganu Asep gelem sak piring berdua. Enggak sama Tom mulai tadi pagi gelem. Akor. Biasanya kan keplak-keplak. Ui dikeplak sama. Kan sing biasa ganggu kan si Ui. Dikeplak. Lek sama Tom akur. Sak rumpun mungkin ya. Iya, sama-sama bendongnya. Itu jatahnya masih dua. Pom-pom sama pom-pom. Siapa? Pom-pom enggak kelebihan satu. Pom-pom, weh, isi tak masuk nih sih. Kok lek musuh bendong-bendong enggak kerja kebagian. Bendong. Sini, pom-pom. Bulunya halus loh, Wisan. Alah. Alah, gak aku. Alah. Loh. Hei. Nyerang. Hei. Kok nganu aku lah ya, nguber aku terus. Hei. Gak boleh. Oh. Ayo.
Ngongkon mak. Ngongkon mak emoke. Sik. Malah nyeruduk aku. Sik. Agak kumat mungkin teman-teman. Mak Mio arep diserang. Masuk. Wes nang mam sik. Ini tadi si Pompom di luar sebenarnya, teman. Cuman aku masukin gara-gara biar mak bareng. Ternyata biar mak bareng-bareng enggak sesuai ekspektasi, jadi dimasukin ke kandang dulu. Sekarang kita ke depan ke kucing USA ya. Oh iya, impor dari USA. Iya, okay. Iya, langsung ke rapper kita. Heeh. Nah, ini rapper kita dari USA ya, teman-teman ya. Ini enggak aku nyalain, teman-teman, soalnya panas, masih panas. Ini yang paham, ini namanya Neko. Oh, dinyalain biar kelihatan ya. Neko ini suka nge-rap ini, teman-teman. Oh, ini gini, teman-teman. Aslinya dari Amerika. Cuman waktu lahirin tuh di Jepang. Namanya Maneki Neko, panggilannya Neko. Keturunan Jepang Inggris gitu ya. Inggris Amerika. Amerika Jepang. Amerika Jepang. Jadi goyang-goyang rapper gitu. Limited edition nih, teman-teman. Jadi ada yang cek keturunan cek separuh. Mata satu, ada yang senang dugem. Ini Norno kucingnya. Efek beberapa hari sama Mak Miu dilepas di sini. Enggak begitu ya. Tapi ini teman-teman setelah dilepas ini aku bersih sama ayah. Ya, setiap hari disetarin. Udah jelas ya, kucing-kucing impornya keluarga Miu, teman-teman. Dan dia ngerti banget kalau apa? Kalau ayah bawa tas kuning gitu ya, teman-teman. Dia nggak mau keluar kandang. Dia tahu kalau mau dibawa ke klinik. Iya, tas. Kalau aku nggak bawa tas juga itu apa namanya? Ini santai gini. Kalau bawa spuit, buat spuit juga dia takut. Padahal spuitnya itu isinya itu apa loh? Kurkuma biar buat nambah nafsu makan. Tapi kalau transfector tetap, teman-temannya. Masuk lagi dia. Oh iya, teman-teman, aku kasih transfer vectornya sehari dua kali. Maksudnya satu butir dibagi dua ya, pagi sore. Kalau siangnya kurkuma. Kurkuma aku kasih 0,5 buat nambahin nafsu makannya. Si rapper kita. Neko. Aku kok malah ikut-ikut goyang-goyang. Oh iya, maaf. Mainan tikus ya. Mainan tikus. Nah, wis mainan tikus saya. Siapa yang bilang Neko sakit? Enggak sakit dia, mainan. Mainannya ya toh. Apa? Ya udah, teman-teman, cukup sekian dulu informasi kucing-kucing ras kita dari berbagai galaksi, teman-teman ya. Jadi kita akhiri dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga nyalakan tombol loncengnya agar dapat pemberitahuan video-video terbaru dari kami, keluarga Miu Miu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya mainan. Ini aku tungguin kira-kira setengah jam lah biar buat olahraga, teman-teman. Habis itu dimasukin lagi. Dulu.